padamu ya Allah. Tidak akan ada satu rupiah pun hak rakyat yang masuk di dalam tubuhku ya Allah. Haramkan jasadku diterima surga kalau korupsi. Viral janji kampanye Bacaleg Muda Timuba. Mendekati pemilihan umum, seorang bakal calon legislatif muda di Musi Banyuasin ramai diperbincangkan. Hal tersebut lantaran janji kampanye yang diutarakan oleh Bacaleg Muda yang diketahui berasal dari Desa Teluk Kijing, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pidatonya, Bacaleg Muda tersebut mengucap janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan para warga. Video pidato Bacaleg Muda Musi Banyuasin tersebut diunggah oleh akun Instagram @palembang.update. Dalam keterangan videonya, Bacaleg Muda Musi Banyuasin yang mengucap janji kampanye tersebut diketahui bernama Ideal Fadla. Janji Bacaleg Muda DPRD Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Aku haramkan jasadku diterima surga kalau korupsi, tulis keterangan video tersebut. Sementara dalam video tersebut, Bacaleg Muda bernama Ideal Fadla tersebut mengucapkan tidak akan memakan uang rakyat. Hal ini akan dilakukannya sebagai janji kampanye jika dirinya terpilih sebagai anggota DPRD. Dirinya juga mengatakan bahwa janji tersebut bukanlah janjinya kepada rakyat, akan tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain berjanji tidak akan mengambil uang rakyat, dalam pidatonya Ideal Fadla juga berjanji akan selalu hadir di berbagai acara di Desa Teluk Kijing. Menurut Ideal Fadla, pemimpin harus hadir di tengah-tengah masyarakat agar bisa mengetahui keluh kesah warganya. Video janji kampanye Ideal Fadla tersebut lantas dibanjiri berbagai respon dari kalangan warganet. Banyak warganet yang mengingatkan Ideal Fadla untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan.